sebuah desa bernama Ngaso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Kilawoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menetapkan kelentingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Ia melewati
mengubah Baru Klinting menjadi seorang anak manusia. Thank you.
bersama dengan Boka. Silakan mengambil antrian di sebelah kiri saya. Silakan. Yang ingin berfoto bersama Boka, silakan mengambil antrian di sebelah kiri saya dan memanjang ya. Nanti Boka akan ke tengah. Silakan berfoto bersama para pengunjung semuanya. Silakan. Wah, halo, silakan. Oke.